Mobil Aki, Jeep Monster, Rocky Himalaya. Mobil Aki ini sangat cocok digunakan di luar ruangan. Dengan tampilan yang keren dan rangka yang kokoh, mobil Aki ini dapat digunakan sampai beban 30 kg. Kapasitas baterai mobil Aki ini 12 volt 10 Ah dan dapat digunakan untuk anak usia 36 bulan. Ini untuk tampilan belakang mobil Akinya sudah dilengkapi dengan bagasi yang dapat dibuka dan digunakan untuk menyimpan barang anak ketika dipakai. Mobil Aki ini sudah dilengkapi dengan akselerasi anti kejut dan juga menggunakan ban karet yang sangat besar dan tebal, menambah kekokohan mobil Aki Jeep Rocky Himalaya ini. Mobil Aki ini sudah dilengkapi dengan 4 shockbreaker dan juga 4 gearbox untuk menambah kekuatan mobil Aki Rocky Himalaya ini. Item yang saya miliki ini adalah tipe 5023 dengan warna green Himalaya. Bagian kap depan mobil Aki ini dapat dibuka seperti ini. Mobil Aki ini juga sudah dilengkapi dengan 3 titik sabuk pengaman seperti ini. Kemudian lampu bagian belakang dan juga ini bagasi belakang. Pintu samping mobil dapat dibuka seperti ini. Bagian depan sini dilengkapi musik, kemudian ini setir, ada tombol klakson, dan juga tombol musik lagi. Untuk menyalakan mobil Aki ini, kita hanya perlu memutar kunci ke sebelah kanan, seperti ini, satu kali mesin akan menyala. Kemudian jika kunci diputar sebelah kanan lagi satu kali, maka lampu akan menyala. Lampu mobil ini cukup terang, ini untuk tampilan lampu bagian depan. Kemudian ada lampu bagian atas dan ini untuk bagian belakangnya. Di bagian kursi sebelah kanan ada tombol gearbox dan juga tuas maju mundur. Pedal gas berada di bawah kursi sebelah kanan. Mobil Aki ini juga sudah dilengkapi dengan remote control. Di remote control ini memiliki beberapa tombol. Ini ada speed, kemudian tombol maju, dan ini tombol untuk mundur. Tombol speed ini untuk mengatur kecepatan mobil. Lampu LED menyala 1 itu berarti kecepatan rendah, kemudian 2 sedang dan 3 kecepatan tinggi. Kemudian di sini ada tombol untuk parkir. Ini untuk belok kiri, kemudian ini untuk belok kanan. Untuk mengoperasikan dengan smartphone, kita perlu men-scan kode ini. Setelah di-scan, nanti akan muncul perintah untuk mendownload. Nah, nanti kita download dulu aplikasinya. Seperti ini. Kebetulan saya ini udah download, jadi tinggal dibuka aja seperti ini. Nah, ini untuk tampilan di smartphone-nya. Setelah itu, kita bisa mengoperasikan mobil Aki ini menggunakan smartphone kita.